Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya, kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Jayapura. Diduga karena cuaca ekstrim, membuat hutan sagu yang berada di 6 kampung di Kabupaten Jayapura hangus terbakar. Lokasi hutan sagu yang terbakar berada di antara kampung Yobe, Sere, dan Yahim yang berada pada distrik Sentani. Lalu dari Babrongko, distrik Ebung Fau, hingga ke kampung Kwadewaru, distrik Waibu. Ketika dikonfirmasi kepada Kapolres Jayapura AKBP Victor Makbon menjelaskan bahwa diduga kebakaran hutan sagu ini terjadi akibat aktivitas membakar sampah. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh warga di Kabupaten Jayapura untuk lebih berhati-hati saat menggunakan api untuk aktivitas seperti membakar sampah dan lain sebagainya. Dan juga masih ada kebiasaan juga yang kedua masyarakat kita melakukan pembersihan sampah. Ya, kemudian juga ditinggal dan akhirnya membawa dampak. Ini sudah kami perintahkan untuk Polsek Jajaran untuk bisa segera memetakan yang pertama daerah-daerah yang bisa dimungkinkan untuk kebakaran lahan. Yang kedua juga segera mengambil langkah-langkah terutama melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap orang ya atau oknum yang melakukan pembakaran dan akan diproses. Polres Jayapura AKBP Victor Makbon kepada iNews menjelaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada jajaran Polsek untuk dapat melakukan pemetaan daerah yang berpotensi terjadi kebakaran lahan dan segera mengambil langkah-langkah investigasi kepada oknum yang sengaja melakukan pembakaran dan akan diproses. Hendro Wariha, iNews Jayapura melaporkan.